Cairan merupakan salah satu hal yang paling substansial dalam kehidupan yang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan untuk mengukur perpindahan tersebut, kita tentu saja membutuhkan alat bantu ukur yang biasa disebut flow meter. Flow meter atau flow measurement adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur kecepatan laju aliran massa dan volume fluida, baik itu dalam bentuk cairan, uap, maupun gas. Di dalam dunia industri itu sendiri, terdapat beberapa jenis flow meter yang digunakan berdasarkan prinsip kerja serta media atau fluida yang diukur, seperti electromagnetic flow meter, ultrasonic flow meter, Coriolis mass flow meter, turbine flow meter, differential pressure flow meter, variable area flow meter, vortex flow meter, serta positive displacement flow meter.